lagi sama gue, Lirais, di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue lagi ada di BSD, Rim Center, nama tokonya BRC. Ini kebetulan kita lagi sambil sepurek, terus kita juga lagi lihat nih, wah customer lagi banyak. Sekalian dah, kita gerbek aja nih, kira-kira mereka-mereka ini pada datang ke sini tuh pada mau ngapain ya kan? Penasaran gak? Penasaran pasti, ini langsung aja ya. Ini gue lihat di belakang gue udah ada satu Toyota Camry, ini kayaknya Camry yang baru, Am. Ini Camry yang baru, coba kita lihat sebelah sini. Ini Camry yang baru, lagi ganti velg juga ya. Ganti velg sama ganti ban nih. Wah, gila, ini Camry-nya keren nih. Gurih banget nih Camry ya. Warna putihnya mencolok banget lagi kan, sedap. Ini dia pakai ban, pakai velgnya ring 20, boy. Bannya 245-35 ya. 245-35 ring 20 nih. Wih, gila. Ini masih baru kayaknya. Pak, mobilnya Pak. Oh iya, apa kabar Pak? Saya Aldi Pak, dari tim YouTube-nya HSR Pak. Oh. Iya. Pak, ini Camry tahun berapa Pak? Tahun ini. Baru tahun ini, makanya pantesan fresh banget gitu kelihatannya. Ini dari Lampung Pak? Dari Lampung. Emang lagi jalan ke sini apa? Iya, tapi mau pulang. Mau pulang ke Lampung? Jadi jauh-jauh ke Jakarta mau ganti velg? Enggak Pak. Kebetulan lewat. Itu pikir yang lama nggak terlalu nongol, ganti lagi aja lah. Biar rata body ya. Oh ya. Siap. Ya, HSR kan HSR aja. Gimana ganti HSR benar? Karena ada slogan ya Pak. Kalau ingat velg itu harus ingat HSR. Oh gitu. Pak, ini kenapa Bapak milih mobil Camry Pak? Karena saya kan di Lampung. Kalau nggak Honda, Toyota. Oh. Nah, itu. Dan ini ya. Saya milih Camry karena ada sunroof, lebih cakep lah kelihatan daripada Honda Accord. Daripada Accord ya. Accord bagus emang Accord, tapi nggak pakai sunroof. Tapi nggak ada sunroofnya, benar-benar. Pak, ini kan Bapak belinya di Lampung ya? Tinggalnya di Lampung, tapi belinya di Jakarta kan? Enggak, di Lampung. Hah? Di Lampung karena ada Toyota sama Honda. Oh nggak, maksudnya ya, velgnya? Oh velgnya? Belinya di sini kan? Enggak, saya belinya di Lampung. Saya tukar tambah. Oh. Iya, HSR ke HSR. Itu. Jadi udah sebenarnya tadinya udah pakai HSR. Iya. Terus tukar tambah sama HSR udah lagi. Udah 3 kali HSR terus. 3 kali, Pak. Iya. Wah, pas dulu dong, Pak. Baru berapa bulan udah 3 kali ganti? Baru sebulan udah 3 kali. Baru berapa? Berapa bulan, Pak? Baru bulan bulan 6 ini. Ya. 6 berarti 7 8 9 10. Ya, dia bulan 3 sih sebenarnya. Cuman ininya bulan Oh, suratnya baru bulan 6. Nah, Pak. Oh, berarti Bapak udah tahu dong ya. Nanti kalau misalnya kurang kalau kita itu, Pak, kalau udah pakai velg HSR, nanti kalau misalnya Bapak di Lampung nih, Bapak butuh isi angin. Mau balancing atau misalnya Bapak mau tambal ban itu langsung datang ke toko Pak. Yang di Lampung udah tahu Horizon. Ya, iya, nah, langsung datang ke sana Pak, free Pak. Free ya? Free. Ya, saya pun waktu itu pernah ininya lecet-lecet di Lampung di polesin. Oh, di apa namanya? Di repair dikit ya. Dikit. Weh, berarti puas ya Pak pakai HSR. Apa Pak alasannya bisa sampai sepuas itu Pak? Maksudnya sampai beli lagi ya HSR? Model aja. Model namanya velg. Tadi ada yang harganya 40 juta. Oh iya ada, yang Forge Pak. Iya, kemahalan. Bener. Iya. Karena kan sekarang itu kita beli-belinya sesuai dengan kebutuhan iya, aja. Iya, kebutuhan aja. Bener-bener. Pak, namanya siapa Pak? Tadi belum kenalan. Edwin. Pak Edwin ya? Ya udah. Pak Edwin rencana balik Lampung kapan Pak? Nanti malam. Sama keluarga apa sendiri? Iya, sama keluarga. Oh, sama keluarga juga. Oke, okay. Pak Edwin pokoknya hati-hati di perjalanan Pak Edwin. Nanti kita itu ada 80 toko Pak di seluruh Indonesia. Iya. Jadi kalau misalnya Bapak mampir-mampir kemana, pastikan Bapak dicek Pak tekanan anginnya segala macamnya. Gitu. Pak Edwin makasih banyak ya. Oke. Ini Pak Edwin dari Lampung Boy. Udah 3 kali beli. Kita lihat mobil selanjutnya ya. 3 kali. Nah, selanjutnya nih ada mobil di belakang kita nih ada Suzuki ya. Suzuki Swift nih kayaknya nih. Iya, Suzuki Swift. Ini stiker apa cat? Wrapping. Kayaknya wrapping ya. Tapi ini Suzuki yang kayak Maya ya berarti 2016 punya ya. 2016 punya. Coba kita ini belakang gua kayaknya ownernya nih. Kita pak kita samperin dulu. Selamat siang. Mas mobilnya ya? Ya. Mas, boleh ngobrol-ngobrol dikit enggak? Saya Aldi, Mas. Siap. Dari tim YouTube HSR Wheel. Oh, mantap. Mas, ada YouTube. Ada YouTube-nya juga. Oh iya. Wah, nanti berarti kita pajak kolaborasi berarti nanti. Siap. Mas, ini Suzuki Swift tahun berapa, Mas? 2006 akhir. 2006 akhir. Ya. Tahu HSR dari mana, Mas? Baru tahu ini saya. Oh, pas lagi lewat. Iya, pas lagi lewat. Wah, berarti harus nonton channel YouTube kita juga. Siap. Ini channel YouTube-nya apa namanya? Channel YouTube-nya HSR Wheel. Iya, benar. HSR Wheel tuh yang pojok kanan itu tulisannya HSR Wheel. Udah gitu doang. Mantap. Ini ya. Siap. Si Sambung Rosso. Wih, siap.
nanti kita nonton juga deh. Yes. Spiritual Education. Yes. Oh, itu tentang apa, Bang? Tentang spiritual. Jadi saya perjalanan di lokasi-lokasi sakral. Ya. Lokasi-lokasi yang angker berarti. Angker sama sakral itu beda. Kalau angker itu kayak Pranalewu mungkin ya. Kalau saya lebih ke sakral. Jadi sakral itu tempat keramat, keramat, keramat. Tempat keramat. Nah, ada perbedaan di situ. Angker juga dong pasti. Siap. Angker juga pasti. Enggak semuanya sih. Enggak semuanya. Karena makam-makam ya Mas, lebih ke makam. Oh, maksudnya ke makam ya, makam kayak makam gitu. Keramat, makam-makamnya wali. Iya. Pakai mobil ini. Ya, muter-muter tuh. Ya, gentayangan pakai ini. Makanya gentayangan, Boy. Tanya yang bagus apa nih mereknya? Ternyata ini, ya udah saya ambil lah. Karena saya kan mobile. Istilah saya gentayangan, kalau yang lain mungkin bolang ya. Kalau saya bolang. Gentayangan, Kisah Mengrosa gentayangan. Oh, Kisah Mengrosa. Ini sama Mas, itu Brio saya, udah sampai Bali, Mas. Wah, pakai velg HSR, Mas. Mantap. Udah pakai ceper segala macam. Ini sekarang pakai ring berapa nih? Coba kita lihat ya. Ya kita ya. Lihat pilihannya. Ini pilihan Mas berarti. Iya. Wah, ini model baru. Tuton. Model baru ya? Heeh. Siap. Bannya enggak sekalian, Mas. Udah rada botak loh itu. Iya. Bentar nunggulah. Coba dulu. Siap. Ini bodinya di stiker berarti ya? Stiker. Masih stiker. Coba dulu saya. Bagus enggak wanternya? Bagus. Insyaallah nanti baru dicat. Stiker aja lah. Kalau bosen kan gampang. Tinggal diganti kan enggak makan biaya banyak. Iya. Tapi emang udah suka model ini, Mas? Iya. Kenapa alasan suka model ini? Seperti ini ya, Spider-Man, modelnya kayak Spider-Man. Spider-Man, benar-benar, ya kan? Kayak jaring-jaring gitu ya. Jaring-jaring. Iya, yeah. Ini ring 15. Ring 15. Ini cocok sih sama mobilnya sih. Iya, yeah, iya. Yeah. Cuman ya ini Mas, bannya ini. Aduh. Bannya. Kayaknya, tapi nanti coba, oh ini gara-gara sering ke tanah-tanah kali ya. Oh iya, iya, iya. Mobil tua diajak ke lokasi yang... Mbak tua-tua banget lah. Masih 2010-an kan mobilnya? 2006. Ini 2006? 2006. Lumayan juga berarti. 2006, iya. Lagi remaja tuh Mas, 14 tahun. Betul. Lagi nakal-nakalnya kalau sudah nakal-nakalnya. Ya udah. Mas, makasih banyak. Siap. Mas Roso tadi ya? Iya, Sambung Roso. Mas Sambung Roso, terima kasih banyak udah percayakan kaki-kakinya pada velg HSR Wheel. Semoga kontennya makin mendunia. Sama, mudah-mudahan juga makin memancar negara ya. Amin. Saya akan lancar, sukses semuanya. Yang pasti mobilnya bisa semakin yahut lagi. Tapi kalau menurut saya sih pasti akan lebih yahut. Kenapa? Karena velgnya lebarnya beda, Mas. Oh, gitu. Jadi dia tuh lebih stabil. Kalau ini tadinya OM kan, standar. Standar itu paling dia di ring 15, lebarnya itu paling cuma sekitar 5,5 ya? 5,5, dan ini sekarang kita ganti yang 6,5. Kalau secara logika, berarti kan tapak yang dimakan ke aspal lebih banyak. Iya. Nah, betul. Jadi handling Mas tuh pasti nanti akan jadi jauh lebih enak. Betul. Kayak gitu. Siap. Oke, Mas Rusu, makasih siap, banyak ya. Terima kasih ya. Oke. Pelajaran luar biasa, edukasi ya. Nanti saya nol. Gak apa-apa, kan kita berbagi. Nanti siap. Aku juga pengen nonton kontennya Mas Rusu sih. Saya juga. Apa? Pasti sabrek, saya sabrek. Kira, ya. Sekarang aja, Boy. Siap. Sekarang aja, Boy. Kita buka, Boy. Coba kita buka. Masih dikit sih. Bukan masalah sedikit sih sebenarnya, tapi bagaimana caranya memberikan edukasi ya. Gitu kan, memberikan visi yang baru gitu, Sambung Roso gitu ya. Wih, 500 ribu Boy, 500 ribu dibilang dikit, apalagi gue yang baru 75 ribu. Wih, oke, siap. Banyak ya Mas tempat-tempat keramanya? Nah, udah. Kita Senusantara. Senusantara? Malaysia juga. Hah? Berhubung lockdown? Enggak. Kita kelilingnya kalau di luar pakai karpet. Karpetnya Aladin, jadi langsung terbang. Hah? Karpet Aladin? Beneran, Mas? Enggak. Pinjem kalau ada. Biar cepet. Siap. Karena kan kalau yang LDR-LDR kan pakai mobil jauh. Kalau pakai pesawat mahal. Kalau pakai karpet Aladin kan langsung nyampe. Siap. Mudah-mudahan sukses channelnya ya. Siap, Mas Roso. Makasih siap, banyak. Nanti siap. Jangan lupa, Mas. Di-subscribe juga, Mas. Pasti saya subscribe. Oke. Pasti saya subscribe. Oke, ya. Boy ya. Nih, okay, ada YouTube-nya Mas Roso juga sukses di bawah ya. Nanti. Sukses ya. Langsung aja subscribe. Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih banyak, Mas. Terima kasih ya, sukses. Oke, ini terakhir ada Fortuner di belakang. Tapi gue pengen ngobrol dulu sama Mas Roso. Hai, mau keluar nih. Dah.
ternyata Fortuner cuma cek angin doang ternyata. Ya udah deh, ini juga lagi mau cek angin juga. Berhubung udah sekarang udah jam 4:30 dan gua udah harus cabut lagi, kita sudahi dulu grebek kali ini. Seru ya, tadi ada yang satu dari Lampung udah 3 kali beli HSR, terus yang kedua tadi ada siapa? Ki Sambung Rosso. Wah, ternyata spiritual. Nah, gua enggak tahu sih, nanti mungkin gua akan ajak dia kolaborasi juga ya. Kita akan lihat apakah ada mistis di dunia pervelakan. Gua Diras undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat HSR.